Hai hai hai, halo sobat, selamat datang kembali di channel Waida. Pemerintah telah menerapkan internet positif dengan tujuan supaya memberikan perlindungan bagi para masyarakat Indonesia, terutama dari adanya pengaruh buruk yang berisi mengenai konten negatif. Melihat hal ini, kebutuhan akan aplikasi browser yang tidak memblokir situs justru mengalami peningkatan yang tajam. Banyak para masyarakat yang merasa terganggu akibat beberapa situs tertentu yang diblokir. Ada banyak sekali browser yang digunakan untuk membuka blokir pada beberapa situs yang sudah terblokir. Untuk masing-masing browser anti-blok situs tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan, karena fitur yang ditawarkan juga sangatlah beragam. Nah, berikut ini kami akan membagikan informasi 6 browser anti-blokir terbaik di Android. Namun sebelum lanjut, klik terlebih dahulu tombol like, subscribe, share, dan aktifkan tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini ya. Aplikasi browser anti-blokir pertama adalah BE Flower. Aplikasi ini berbasis web pada hybrid aplikasi. Untuk setiap kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir. Dari segi tampilannya, BF Browser memang sangat simpel dengan kinerjanya yang optimal. Pada dasarnya, BF Browser ini mempunyai sistem dan prinsip yang hampir sama dengan VPN Browser. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh browser BF ini yaitu mempunyai kecepatan yang super dan menjadi browser non-VPN. Bahkan, browser yang satu ini mampu bekerja dengan optimal tanpa harus memakan banyak baterai pada smartphone. Selanjutnya, aplikasi yang kedua adalah Favin Browser. Favin Browser ini penggunanya lebih memungkinkan untuk dapat membuka beberapa macam situs yang sudah diblokir. Anda dapat mendownload APK anti-blokir situs melalui link deskripsi di bawah ini ya. Ada banyak keistimewaan yang ditawarkan pada Favin Browser ini, yaitu kecepatannya yang sangat optimal. Selain itu, aplikasi ini juga sudah menggunakan perlindungan berupa Cloud Protection. Dengan perlindungan Cloud Protection, maka seluruh data yang dikirimkan oleh penggunanya dapat dienkripsi terlebih dahulu. Hal ini akan menjadikan data penggunaannya lebih aman. Bahkan meskipun Anda menggunakan WiFi umum, keamanan tetap terjaga dengan baik. Favin Browser juga dilengkapi dengan bandwidth yang irit, berkat sistem kompresinya yang tangguh. Aplikasi selanjutnya yaitu Offset VPN Browser. Pengguna bisa berselancar menjelajahi situs yang sudah diblokir secara nyaman dan aman berkat adanya browser anti-blokir Android Unblock Website VPN. Untuk kecepatan yang ditawarkan sangatlah tinggi, sehingga pada saat mengakses situs yang diblokir, Anda dapat merasakan kenyamanan. Dengan begitu, pengguna tidak perlu merasa bingung ketika ingin mengakses situs yang diblokir pemerintah. Aplikasi yang keempat adalah Android Opera VPN. Sebagai browser anti-blokir Android gratis, para penggunanya bisa menikmati beberapa keistimewaan dari Opera VPN gratis. Di antaranya adalah seperti terbebas dari iklan sehingga selama menjelajahi situs yang sudah diblokir menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, untuk proses berselancar di internet juga akan terjaga dengan aman karena IP yang digunakan tidak akan terdeteksi. Di aplikasi selanjutnya nomor 5 adalah VPN Browser Turbo. Aplikasi VPN Browser Turbo ini seringkali digunakan untuk membuka beberapa situs yang diblokir oleh pemerintah. Misalnya saja seperti Reddit, Imgur, atau yang lainnya. Keistimewaan yang dimiliki oleh Turbo VPN ini yaitu VPN yang digunakan mempunyai kecepatan yang tinggi. Turbo VPN sudah menggunakan cloud atau berbasis awan yang stabil. Dan aplikasi yang terakhir adalah Aloha Browser Turbo, jenis browser tanpa blokir internet positif pribadi yang dapat digunakan secara gratis yaitu Aloha Browser Lite yang mempunyai kecepatan stabil dan prima. Browser ini sudah dilengkapi sistem keamanan dan sistem privasi yang maksimal. Siapapun yang berselancar melalui situs yang terblokir dapat terjaga keamanannya.
Melakukan pemilihan browser anti-blokir yang terbaik memang haruslah dilakukan secara seksama. Hal ini bertujuan supaya Anda bisa menemukan jenis browser yang tidak terlalu berat maupun browser yang tidak mengandung malware. Dengan cara inilah, maka device pengguna dapat terjaga keamanannya. Anda dapat mendownload aplikasi browser tanpa blokir melalui link yang telah kami sediakan di channel deskripsi bawah ini ya sobat. Itulah seluruh isi bahasan kita kali ini mengenai browser anti-blokir terbaik Android yang ringan dan cepat. Sekian dan selamat mencoba ya sobat.